Hey, what's up guys, welcome to my video. Jadi hari ni aku nak kongsikan dengan korang satu TWS yang aku beli sendiri. Aku beli tau, bukan sponsor. Dan harganya waktu tu aku beli lebih kurang 259 dicampurkan dengan promotion 11 hari bulan 11 dekat Shopee. Lepas tu adalah voucher, aku pun dah tak ingat. Harganya memang 259 tak silap aku. Jadi ini dia Sudio TOLV, S-U-D-I-O, TOLV. Untuk pengetahuan korang, aku beli sendiri guys. Ha, aku beli sendiri sebab aku tertarik sangat dengan design dia. Aku nak beli warna hitam ataupun warna kelabu gold tu. Tapi waktu tu sold out. Dia orang beli cepat betul tekan sempena dia punya sales tu dekat Shopee. Dia aku dapat lah warna putih, which is memang cantik gila tapi cepat kotor. Sekarang ni aku akan kongsikan review aku dan pendapat aku. Dan take note, walaupun aku beli, tak semestinya aku ban. Kalau aku cakap, kalau benda ni best, aku cakap best. Kalau tak best, aku cakap tak best. Okay, ini dia Sudio. Sudio TOLV. Yang aku tak boleh brain sekarang, nama model dia TOLV, T-O-L-V. What the hell is that? Nama orang ke? Dia collaborate dengan mana-mana artis ke? Yang nama TOLV, aku tak tahu TOLV tu apa. Untuk spesifikasi dia, Bluetooth berapa, Bluetooth berapa, aku tak nak cerita. Aku boleh je tengok dekat spek dia dan aku cerita kat korang. Tapi aku tak nak cerita sebab aku cuma nak kongsikan dengan korang pendapat dan review aku serta pengalaman aku menggunakan Sudio ni dalam tempoh 3 hingga 4 hari. Aku tak tahulah berapa-apa hari, aku tak ingat. Jadi ni dia Sudio TOLV. Kalau korang nampak ni, casing warna putih. Dari segi design dia, merupakan satu design yang aku boleh puji. Sangat-sangat cantik, unik, premium. Itu daripada segi warna. Dan yang aku tak boleh brain, dia ada letak satu leather rope. Kulit guys, tak kira lah dia campur ke kulit fake ke, tapi dia macam kulit. Dan dia membuatkan TWS ni nampak macam barang mahal. Walaupun harga baru 200 lebih, tak adalah jejak sampai beribu kan. Ha, dia buat nampak mahal disebabkan leather rope ni. Boleh lah buat gantung kat mana-mana ke kan. Kau gantung kat telinga ke, nak jalan pergi mall ke, pandai-pandai korang lah. Dari pada segi design macam ni lah. Dan ada satu benda yang aku nak kongsikan dengan korang. Bukan sahaja design, tapi texture. Aku tak sangka satu texture yang begitu unik, yang begitu sedap kalau dipegang, daripada produk TWS macam ni. Dia mempunyai texture yang korang, bila korang tengok, korang nampak dia matte white. Warna putih mati kan. Tapi bila korang pegang, dia macam matte, macam ada glossy finish. Dia macam nak kata kasar tak, nak kata licin tak, aku pun tak tahu texture macam ni dipanggil apa. Memang sedap. Aku boleh cakap dekat korang, ianya satu benda yang kita panggil kepuasan, satisfaction, kalau korang dapat beli benda ni lepas korang pegang. Dan aku percaya kalau korang beli ni, korang ada, korang kata sifat, korang akan ada satu tabiat untuk pegang benda ni. Sebab dia mempunyai permukaan yang unik macam ni. Memang selesa dan memang sangat memuaskan. Itulah Sudio TOLV. Untuk sound quality dia, ini detail sikit. Kalau korang tak faham, nantaklah aku cerita tentang frekuensi sikit. Okay, dia mempunyai satu audio yang low end dia, volume dia ada tinggi sikit. Dalam equalizer, low end dia tu lebih kurang 70Hz ke bawah tu mungkin. Kalau nak diikutkan daripada sudut dan pendengaran aku ni, dia punya volume tu ada tinggi sikit. Untuk low, volume dia sedang-sedang flat saja. Untuk mid dia, masih aku boleh cakap flat, tengah-tengah juga. Tapi mid ke high, still flat. But high end dia, bahagian equalizer dia paling high mungkin lebih kurang 15,000 dan ke atas. Aku tak tahulah kalau telinga korang boleh dengar. Aku bajet dalam 14,000 hingga 15,000 dan ke atas. Volume dia ada tinggi sikit. Jadi bila korang dengar bunyi high tu, dia cuba untuk bagi satu high yang sangat jelas untuk korang dapat dengar.
Nah, dia cuba nak jelaskan bahagian high tu, dan surprisingly dengan bunyi yang dia cuba bagi tu, aku mendapatkan satu audio yang bahagian high dia mempunyai clarity yang tinggi, jelas, sangat jelas. Lepas tu aku suka bass dia, disebabkan bass dia tak naikkan volume bass dia pada equalizer dia. Dia tak tune bass tu tinggi sangat, tapi dia tune hanya pada bahagian low end. Bermakna dah bahagian bass tu yang paling bass sekali, yang bass paling rendah sekali tu, frekuensi paling rendah dia cuba naikkan. Jadi bila aku dengar, aku dapat rasakan dia punya bass yang low end dia sangat tinggi. Dia tak sangat tinggi lah, dia sedang-sedang. Tapi aku boleh cakap memang dia naikkan volume low end tu. Karakter macam ni yang aku suka. Aku sukakan satu audio produk yang sound dia flat, tapi studio tak bagi flat. Dia still tune up dia punya low end dengan high end dia. Tapi tak keterlaluan. Boleh cakap puas hati. Kemudian itu dia sound quality. Kalau dengar lagu dekat Spotify ke dekat YouTube Music, aku macam sangat puas hati dengan audio dia ni. Memang seronok, memang syok gila. Aku boleh layan dia. Bagus juga TWS ni. Walaupun aku kena beli, sepatutnya aku cakap tak bagus. Aku dah minta sponsor dekat studio, tapi kalau korang tahulah, dia orang ni kedekut sikit. Dia tak, kalau korang tak jumpa 100,000 subscriber, dia tak bagi benda ni. Sedangkan company lain senang je. Mungkin sebab dia memang produk yang premium dan berkualiti, jadi dia cari YouTuber-YouTuber yang mempunyai subscriber yang tinggi. Walaupun YouTuber tu perlu cakap sedap, 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 bagus. Jadi biasalah, nak buat macam mana kan, dia orang nak cepat untuk sampaikan kepada jumlah pengguna yang banyak, nak customer yang banyak. Jadi tak dapatlah aku TWS free daripada studio, kena beli. Dan aku boleh cakap apa, memang aku rasa macam sedih, siut tak dapat. Tapi aku puas hati lah. Aku beli ni aku puas hati. Aku sangat puas hati dengan earphone ni, TWS ni. Aku tak sangka. Cuma yang aku tak suka, okay, the first thing, benda paling bangang bagi aku dalam produk ni adalah, boleh nampak ke tak? Aku tak tahulah kamera aku boleh bagi nampak ke tak. Okay, nak zoom, aku nak capai zoom, tak dapat, dah jauh sangat kamera. Dia guna micro USB. What the hell. Ini yang masalah. Aku memang tak suka sangat kalau aku dapat satu produk sekarang yang ada micro USB. Sebab apa? Sebab aku punya persekitaran, environment aku semua dah tukar. Kabel kat tempat kerja C, kabel dekat rumah C, wall plug aku type C, semua dah type C. Tapi ada satu mangkuk ni, satu mangkuk ni yang guna micro USB, dan satu lagi mangkuk yang korang tengah tengok ni, kamera yang aku guna ni, tak guna type C, pakai micro USB. Ui, aku panas betul. Aku rasa mungkin diorang ni keluar awal sikit, jadi diorang tak guna type C. Kamera ni aku boleh terima lah, bukan latest model. Tapi ini aku rasa tak adalah lama sangat eh. Baru, entah, aku tak tahu. Aku mungkin baru jumpa tahun ni, tapi mungkin produk ni dah 3-4 tahun. Tak tahu eh. Kalau korang tahu, korang bagi tahu kat bawah. Benda ni dah keluar lama ke apa, sebab aku malas nak tengok kat website. Itu pertama, aku tak suka dia guna micro USB. Dan kemudiannya, daripada segi keselesaan earbuds ni sendiri, dia cantik. Earbuds ni sangat cantik bagi aku. Dia sangat unik, premium, apa segala benda yang baik tentang earbuds. Inilah aku letak dekat sini, tapi aku tak selesa. Aku rasa memang tak selesa. Aku tak selesa sangat dengan benda ni. Dia macam nak disuruh baru nak buat. Tak senonoh siul aku cakap. Okay, nak disuruh. Macam aku ada guna satu earphone, satu TWS daripada Edifier X3. Dia murah. Lepas tu aku letak macam, kita tak payah suruh, dia terus sedap pakai. Sedap kat telinga duduk dia. Dia terus just nice, selesa. Tapi ni, dia boleh selesa. Tapi kalau macam kau letak je, betulkan sikit, adjust sikit, pusingkan, baru selesa. Dia ni macam nak disuruh baru buat. Tapi kalau Edifier X3, aku letak dia terus selesa, macam dia bergerak sendiri. Tu aku tak tahulah nak cakap macam mana, tapi itulah yang aku rasa. Jadi secara keseluruhannya, kalau korang pentingkan audio, korang nak dengar satu audio yang aku tak cakap dia sangat berkualiti, tapi kalau korang dengar memang sangat sedap, memang puas hati, memang best, aku memang recommend korang untuk dapatkan Sudio TOLV ni. Tapi untuk you guys yang pentingkan keselesaan, boleh juga ambil, tapi kena sabarlah sebab dia diketuk baru dia jalan. Macam tu lebih kurang lah. Yang kepada korang yang pentingkan ekosistem juga, korang kena fikir 3-4 kali lah, sebab dia masih pakai micro USB. Jadi you guys, siapa yang dah guna Sudio TOLV ni, kongsikan pendapat korang dan pengalaman korang di ruangan komen di bawah. Berbaloi tak berbaloi, cuba cerita sikit. Jadi kepada you guys yang nak beli, boleh tekan link di ruangan description kat bawah. Aku dah kongsikan dekat situ. Support sikit, consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.